beli lagi. Urinary biasa tuh yang Purina. Oh, coba aja yang itu dulu. Coba aja yang itu dulu. Kenapa Bang Nopal anjing? Ada apa dengan Bang Nopal? Hey guys, selamat datang sobat gabut, sobat mager. Sekarang kita bakal main World of Warship. Sekarang kita bakal main Minecraft. Oke, gue lagi pengen main Minecraft. Ntar lah World of Warship, ntar kalau gue lagi pengen. Mumpung akunnya masih ada, slow. Bang Nopal kenapa? Gue gak tahu. What? Gue chat Bang Nopal dulu deh. Dari kemarin kayaknya Bang, channel Bang Nopal kayak gimana gitu. Ntar gue nanya ininya dulu dah. Gue nanya Godel dulu. Gua kalau gua tahu alasannya gua enggak bakal ngasih tahu dulu ya kalau misalnya itu privasi, oke. Okay? Biar Bang Nopal sendiri yang ngasih tahu, oke. Okay? Gua cuma pengen tahu aja sih sebenarnya. Sebagai teman. Kayaknya juga PP-nya kosong, mungkin ada masalah. Iya, kayaknya masalah pribadi sama privasi ya. Mudah-mudahan ya, kita doain aja ya. Kita doain dulu, bro. Tanpa kita tahu alasannya apa, tanpa kita tahu apa masalahnya ya. Kita doain aja, semoga cepet sehat, cepet kelar apa yang dipikirin Bang Nopal. Pokoknya mungkin lagi ada masalah, bener mungkinnya lagi ada masalah. Nggak mungkin hack sih. Kalau hack udah bener-bener kosong dan udah ada yang live streaming anjing. Itu kayak ada masalah aja sih kalau menurut gue. Tapi nggak masalah aja, pasti ada sesuatu yang gede gitu men yang ngebuat dia kayak channelnya harus ini. Tiba-tiba muncul debut VTuber. Oh, oke, okay. By the way, gimana kabarnya, lancar weekendnya? Jujo, Gyumonji, thank you. Peringkatan satu, thank you. Ya soalnya iya nih kayaknya ya biasanya kalau misalnya ada orang lagi punya masalah biasanya kayak gitu men. Ya, kita doain lah ya, semoga Bang Nopal masalah cepat selesai, amin. Biar bisa punya semangat lagi live streaming dan menghibur kita semua. Bilang amin harus live streaming. Bang Nopal gua agak live sehari Bang Nopal. Bang Nopal gak baik-baik saja. Ah, kaget. Rizal, ini pasti mau bahas kaum RGB di salah satu NIF yang di luar nalar ya coy. Mana ngata-ngatain UNIF sama ah? Oke, okay. Oh iya, anyway kita sambil Minecraft chill and ngobrol-ngobrol halal goblok di Twitter ya. Ada dua halal goblok yang lagi rap. Mana nih PS-nya, mana? Kentut. Yang kayak gini gak diurusin, gila lu, PLN, perusahaan-perusahaan lain, ya kan? Dan hari ini, data IndiHome bocor. Lu tahu yang bikin kagetnya apa? Ternyata, gara-gara datanya bocor, ternyata orang-orang pada tahu kalau misalkan IndiHome itu nge-save history. What the? Oh no! Anjing, gue ngomong kata IndiHome langsung nge-lag, kenyur. Halo Mre, halo Flipizur, udah aman ya. Oke, aman. Oke, siap. Wah, dikirin Google langsung dibungkam, untung kagak. Eh, donate dulu, bro. Untuk keamanan gua, silakan donate. Link ada deskripsi, guys. 50k kita kanyang. Kayang. No!
Apa nih? Duh, kenapa ada yang bilang titik gue bau banget? What the freak? Kirain gue dong, oh kaget gue anjing. Oh, kirain gue dibonti anjir sama Indium, goblok. Oke okay, guys, what the hell? Oke, okay, mantap. Oke okay, guys, kita fokus ke dunia Minecraft dulu, abis itu kita misu-misu. Anyway, sekarang gue bakalan berkeliling dulu. Ah anjing, ada yang gacul lagi, kentut lah. Tapi gak apa-apa. Tapi gak apa-apa. Ke Ender kali ya. Ke Ender kali. Eh, Ender Pearl gue mana? Ini Ender. Ke Ender kali ya. Oke. Kita harus ngambil Ender Pearl. Ender Chest. Ender Chest tuh cara buatnya gimana sih? Ender Chest. The freak. Bikin tempat rahasia buat chest bang. Ah gak usah. Gak usah rahasia-rahasiaan. Oke okay. Mantap. Oke, sekarang kita bakalan nyari netherite ya. Sambil ngobrol-ngobrolin apa yang terjadi di Indonesia. Bang Ray, apa yang terjadi di Indonesia sebenarnya sampai lu ngomong ke gua gitu kan? Hey, ini penting guys, ini soal data dan privasi, oke? Okay? Ini lebih penting dari yang kalian kira. By the way, ini gua kelihatan banget ya lagi ngumpetin sesuatu ya. Nggak apa-apalah. Nah, kalian semua juga kentut. Gak usah. Jadi Indium tadi ngesep awan. Jadi gara-gara data kebocoran ini. Orang-orang pada tahu kalau misalnya Indium itu nge-save riwayat laman kalian. Sorry. Gua harus ngambil kosakata yang benar. Jadi Indium itu nge-save riwayat browsing, betul. Jadi di home ngakses riwayat browsing lu semua. Jadi lu semua yang buka Twitter, bokep segala macem, kelihatan semuanya di IndiHome gitu. Buat apa itu tuh? Buat apa gitu, men? Itu sebenarnya yang harus dibatasi di PSE gitu, men. Kayak gitu. History search. Buat apa referensi? Ya mungkin buat referensi. Buat referensi anjir. Itu fucked up banget sih, itu fucked up. Untung aku MNC bukan Indigo. Kalau buat gua ya, gua mesti enggak masalah kayak lu. Lu apa namanya? Ngelihat history browsing gua gitu buat sesuatu kan enggak masalah lah kalau gua. Mungkin aja kan kurang referensi dan segala macam, betul gitu men. Tapi ada beberapa orang yang enggak bisa men, yang enggak bisa asal dilihat browsing ininya, historinya gitu men. Mungkin ada privasinya dan segala macam. Apalagi beberapa developer web tuh biasanya mereka kalau misalkan buka GitHub dan segala macam kan itu ada source kodenya sendiri ya di apa namanya? Di sininya nih. Ah, maksud apa sih gua lupa gua. Ini nih apa namanya? Ini di sini nih. Nah, ini nih pokoknya di situs website-nya nih suka ada kode nih kayak YouTube nih ada kode nih, lihat nih. Nih, kan ada kodenya nih. Ada kode nih SWXXYI kayak gitu. Itu berbahaya, boys. Ya, domain lah kayak gitu, berarti beda tipis sama IP ya, betul. URL, betul URL. Ada beberapa URL yang emang enggak harus dilihat sama orang gitu, men. Dan itu sangat mengerikan, guys. Itu yang lagi ramai di Twitter pertama ya. Yang kedua soal ada mahasiswa ya yang akhirnya dikeluarkan gara-gara video yang lagi naik. Dia ngasih tahu gender dia yang bukan laki-laki, bukan perempuan. Tapi apa? Tapi apa? Gue juga enggak ngeh itu. Non-biner, anjir, non-biner. Udah kayak komputer, anjir. Terus kalau misal, terus ya warga Twitter lah, biasa lah.
warga Twitter kalau misalkan jarinya nggak lentik buat ngejulit ya nggak akan, bukan Twitter, sorry, bukan Twitter namanya. Jadi ada beberapa warga Twitter yang nyari tahu soal itu mahasiswa, ternyata dia gay. Kayak gitu, ada foto dia ciuman ya gitu men. Kayak gitu, dan akhirnya apa namanya, universitasnya memutuskan untuk mengeluarkan dia gitu men, atas nama gender. Kalian tahu apa? Banyak sekali orang-orang yang tidak terima dan akhirnya mengecam perusahaan lagi, universitas tersebut gitu men. Non binder antara okta sama desimal. Ada Bang Kio, halo Bang Kio. Non binder berdeknya kelamnya 1 dan 0. Iya, jadi non binder tuh apa sih? Anjing ada. Nih, all gender neutral nih. All gender in the world. What are 70? What the fuck is this? Nah, ini nih guys. Nih ada agender, not interview with any particular gender, androgyne. Ntar lu kok, nih lu mau tau nggak yang bikin ribet ketika banyak gender gini? Lu ntar kalau bahasa Inggris nggak cuman mempelajari she or he, tapi ntar bakal ada kosakata baru yang muncul dari gender-gender ini nih. Ini kan transgender udah ada nih, they kan, they dan them, ya nggak sih? Padahal they dan them itu di bahasa Inggris itu dikasih tau mereka, ya gitu. Subjeknya itu plural, anjing. Ya gitu. Gara-gara banyak ada 72 itu bakal ada kata baru. Lu mampus lu tuh pelajarin semua tuh. Gue sebenarnya alasan kalau gue ya kan gue base streamer ya, gue nggak usah bilang lah. Gua mah base streamer gitu men. Mau lu bilang all gender is all gender, gua bilang jahanam is jahanam gitu bro. Kalau gua seperti itu konsepnya. Jadi enggak bisa disamain. Udah tertolak dari diri gua gitu men. Oh bang, jadi lu gak nge-support gigi? Iya. Iya. Gue tidak mensupport apapun itu. Cuma tau gender-gender. Makanya udah gak usah diribetin lah, ntar ribet kemana-mana gitu. Lu bahasa Inggris belajar apa namanya, penyebutan gender-gender yang lain kan. He sama she aja lu kadang ketuker kan. Her sama him, her sama himnya. Ah iyalah, gimana gender yang lain, kentut. Oke, guys, sekarang gue bingung gue mau kemana. Lupa gue, oh iya lupa gue kesini. Ini apa coba, magma cream, oh my god. Oke, kita mengitari udara dulu guys. Let's go. Suka Futa Bang Ray? Kaget. Ah! Yang dulu enggak sih. Wah! Book of, oh my god! Book apa expect? Gila bang apa? Oh my god. Bunga Fat, thank you banget donate-nya, Allahu Akbar. Gila, oke. Rocky. Oh, ini dong. Alpha, thank you, I love you, bro. Lancar-lancar jeger Rijal juga, thank you. Harap aja kosakata untuk dua gender susah minta ampun. Ini ditambah sampai 72 tuh. Kayaknya kalau Arab gak akan pusing-pusing nambahin kosakata yang lain dah. Ngapain bega kalau Arab? Kayak gitu. Bung Alfa kapan pengen jadi VTuber lagi? Gila Bung Alfa bisa kemana-mana anjing dia. Gue kemarin juga lihat, gila keren banget Bung Alfa, thank you banget bro. Wow, I'm free. Okay, let's go. Kita ke Andri guys.
Anjir, gue abis donate malah baru diskon. Gue lupa, Rijal, thank you banget lo by the way. Apaan nih? Nah, kita lihat rumahnya Al. Ini Kemal. Gue pengen nambah ini dah. Gue pengen ngasih totem ke orang-orang anjing. Biar oh, Taufrik. Wow. Mana katanya? Oh, ini nih. Katanya Al buat hibah gitu. Volunteer donasi research buat bangun jembatan kayu batu dan lain-lain. Wow. That's amazing. Ya guys, kita bakal ngelakuin ini untuk Al. Kita lihat Andri, kita lihat rumah Raffi Ahmad. Andri, minta bubuk mesiu. Ya Re, ambil aja Re. Oke, thank you banget Re, gila lu keren banget bro. Let's go. Kita lihat. Gak ada anjing. Tiga anjir. Ah, cupu. Gila, gue terbang dari sini bisa sampai rumah gue bro, sumpah. Ah, udah punya netherite. Oh, udah pada punya netherite. Oh, jadi ceritanya gitu. Udah pada punya netherite. Oh gitu. Kalau nggak jahanam ya kayak gitu. Jadi ini guys, ini dua permasalahan ini tentang data nih. Ini penting banget bro, sumpah. Hati-hati aja men. Ini negara kita udah dikatain negara open source anjir sama dunia luar, sumpah. Kayak datanya nggak ada harga dirinya sama sekali gitu men. KTP lu dan segala macem, bahkan geolocation lu buat yang pengguna Indihome nih ya, data alamat di mana modem lu dicantol ya, itu ada gitu men. Geolocationnya gitu men, Sherlocknya gitu men. Itu ngeri banget sih. Itu yang lagi rame diomongin sama Vengeance juga, sama yang lain juga di Twitter ya. Jadi ini krusial banget bro, ini krusial banget. Gue masih lebih respect sama kaum-kaum mereka yang cuma mau hidup normal, tapi kalau mereka sampai suruh kita address mereka pakai pronoun gak jelas gitu udah kelewatan. Iya. Sebenarnya ngomongin soal transpuan ya, sebenarnya udah ada dari zaman kita kecil, dari zaman om kecil sebenarnya gitu kan. Tapi yang tainya di zaman sekarang itu mereka menuntut hak lain gitu men, yang menurut gue tuh nggak perlu ada gitu. Cukup diterima aja udah, kenapa sih gitu? Ini nggak sih? Bahkan ada beberapa orang yang menentang kan, waduh nggak usah gitu-gitu deh, ntar kena juga gitu ke kita gitu kan. Bagi untuk yang muslim juga. Woi, cium ngapain lo? Iya, Vengeance banyak banget bahan WTF Indonesia aja, sumpah dah. Gila. Kalau misalkan Vengeance buat WTF Indonesia nih, anjir udah banyak nih pasti bang. Oh, cium! Ya gitu bro, banyak maunya bisa dibilang iya. Soalnya itu kalau menurut gue ya, itu semua lahir dari orang-orang yang menuntut hak tidak perlu sih, dari feminisme dan segala macam. Sebenarnya feminisme tuh menurut gue tuh nggak sah-sah aja gitu men. Kalau gue ya, heh, Ucil. Kalau menurut gue itu feminisme itu nggak ada salah-salahnya gitu men. Gue juga bakal setuju sama feminisme asal tetap berada dalam koridor ajaran yang ada di agama gue. Kalau gue, saya di Islam juga ada. Cuman mungkin ada beberapa orang yang emang minta hak lebih itu loh. Ketika meminta hak lebihnya yang menurut kita itu di masyarakat itu ya nggak usah kayak gitu juga. Nah itu dipermasalahin. jadi double standar gitu. Jadi standar ganda gitu kan. Itu bro. Nggak harus. Jadi gimana ya? Yang ngegaung-gaungkan halal seperti itu tuh biasanya mereka tuh yang cuman ngegaungkan doang gitu. Padahal zaman-zaman dulu ada orang-orang yang berusaha untuk memerdekakan kaumnya sendiri. Kayak misalkan ya,
Ibu Kartini misalnya segala macam dan segala macam. Gue yakin Ibu Kartini nggak akan kepikiran soal ngapain sih feminisme segala macam. Gue udah ngelakuin itu sebelum ada apa namanya istilah seperti itu, bro. Tisu basah, thank you. Iya, yeah, jangan sampai toksik lah. Jadi sebenarnya jangan sampai toksik menurut gue, betul. Coba. Jadi ngeri men zaman sekarang gitu men. Nah, itu bahasa thank you. Nah, jadi ini bakal ngaruhnya ke sini nih. Nah, ini bakal ngaruhnya ke yang sini lah segala macam gender. Gender nomor 1 nih, lihat nih. 138. Emang gak akan ada habis-habisnya. Dan lebih ironinya lagi adalah justru Rektor Unhas why do guys only want bitchy bimbos who walk minta maaf gitu men. Menurut gue enggak usah digosip. Aduh, gimana ya? Sekarang orang kayak gampang banget kayak milih gender gitu gara-gara banyak pilihan gender gitu, padahal susah anjir apalagi di akte kelahiran lo mau gimana coba kalau misalnya gender lo bukan laki-laki bukan perempuan anjir. Coba lo buat akte kelahiran sendiri yang segala macem, call me boomer ya soal masalah ini gitu men. Tapi gue tetap setuju kalau misalnya gender itu cuma ada 2, udah itu doang. Kalau gue kalau di Twitter udah diserang itu nyamain seks sama gender. Alah kentut anjing Twitter. Terus satu lagi ya yang Kominfo dan iya ini Kominfo dan beberapa data yang bocor. Rizal Twitter kentut. Oh freak. Thank you banget bro. Lesbian, gay, bisexual, and transgender. Respect African societies and their values. If you don't agree, just keep quiet. Just manage our society the way we see. If we are wrong, we shall find out by ourselves. Just the way we don't interfere with yours. Do you personally dislike homosexuals? Of course, they are disgusting. What people are doing? How can you go? I never knew what they were doing. That's how I've been told recently that what they do is terrible. Disgusting. But I was ready to ignore that if there was proof that's how he was born, abnormal. But now the proof is not there. Setuju banget gue itu. Bener. Gender itu laki-laki perempuan itu karena ada faktanya gitu men. Kalau misalnya lo asal nambah-nambahin ya, kalau misalkan kalau ada gender lain menurut gue yang paling ada gitu ya robot gitu. Male female robot ada tiga itu tuh. Male female robot anime. Nah, udah enak-enak nulis gender coba kayak LP. Iya. Ini kalau misalkan robot beneran AI-nya itu bisa melampaui manusia ya. Nah, itu ada tuh gender baru tuh, robot. Dan anime. Iya, anime gitu, men. Kan faktanya ada dan bisa membedakan kan. Sebenarnya gender itu tujuan utama bisa ada kolom gender ya di setiap kartu tanda penduduk atau identifikasi kita juga. Yes, thank you. Rizal dan Cholos sama Greta. Pronounsku ganteng. Nah itu. Dia bilang. Watashi aneh. Thank you Zaza sama Greta, thank you. Gender lu Minecraft. Kalau misalkan lu kotak-kotak badannya. Nah itu loh.
Sebenarnya adanya gender itu dalam kolom identifikasi kartu identifikasi lu itu karena bisa lu, karena untuk membedakan gitu men. Jadi kalau misalkan lu kotak-kotak kayak Steve, nah ini Minecraft gendernya. Gender lu Minecraft, anime, robot, nah itu. Itu lebih masuk akal bego. Enggak jelas anjing. Eh, suspect gender Minecraft bisa jadi. Mayonaka no watanaki. Kaera nai de tonai ta. Gendernya anime itu gepeng, nah iya itu. Gimana RT yang kemarin nomornya? Ntar gue ceritain. Kita nyelesain media share dulu. Yang kalah terus berarti yang kalah terus berarti gender MU. Goblok sedih banget tanya. Let's go. Yang sering-sering puasa pasti gender ketiga bisa hamil. Iya, jadi kayak gender ketiga bisa hamil dengan mempartisi badannya misalkan kayak gitu. Kok susah nih ngomongin kayak gitu semua dah. Tapi gue bakal tetap berpegang teguh ya untuk mempermudah itu semua gitu men. Udah dua aja itu dulu dah. Sumpah, gak usah diribet-ribetin anjing. Oh. Maksudnya kalau nikahnya gimana, nah itu dia. Ya, terima kasih guys. Terima kasih buat nonton-nonton dan kesempatan kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton ini. Yang buta gimana tuh? Aduh. Pokoknya thank you banget Wozen TV juga buat yang sudah ini cukup. Buta. Hari ini gue bakal live, bakal Buta itu genrenya anime. Cuma ada di anime anjing. Stay with me. Alright, thank you Karesa, thank you man. Yeah, kita buatin dulu lah. Coba bilang cuma di anime. Oh shit. Gil, gue tahu kemana arah lu mau. Oh shit bro, that's fucked up. Nah, tai lah. Macem aja. Tuhan udah ngasih kemudahan dan hidup. Oh, bersulit. Bingung lah gue anjing, udah lah gue base streamer gue anjing, masalah-masalah kayak gituan bodo amat lah. Gak usah diperpanjang lagi yang seperti itu bro. Mending menikmati saja kita bro, sebagai hidup bro. Jadi tuh meal bang, nanti pesannya sama gender boy kampung. Gender lu Minecraft. Untuk bisa hamil lu butuh ini apa namanya, wortel atau roti anjing, kasih roti 7. Rijal thank you.
kalau yang L dilihat nikmat juga sih. Eh, enggak apa-apa. Sama semua. Sama-sama hina dan najis. Ya. Hey, yo. Enggak ada bedanya. Kaum LGBT. Hey, yo. Maksudnya yang L tuh apa ya? Nih, jadi kayak di Twitter lagi rame nih. Kayak orang-orang pada kesel banget anjing sama beberapa-beberapa BUMN yang lagi bocor datanya ya. Kayak omongannya Bung Teguh nih. BUMN satunya jahat banget kelakuan, contohnya di baris pertama. Kentut! Ini ngobrol, oh my god! Kasih gua ini dong waktu buat ngomong. Mana nih? Gak ada anjir, gue butuh totem. Huh? Shit. Gak ada apa-apa di sini anjing. Media sore kece ada. Mau tau gak reklamin sesama genre itu? Aku baca di artikel Kementerian Keuangan. Tampak. Wait, gak mau baca. Konsep gender. The hell is this? Okay. Istilah gender sudah digunakan secara luas masyarakat di berbagai forum, baik yang bersifat akademis maupun non-akademis, ataupun dalam diskursus perbuatan kebijakan. Demikian tidak selamanya istilah tersebut dipergunakan dengan tepat, bahkan terkadang mencerminkan ketidakjelasan pengertian konsep gender itu sendiri. Kekeliruan ini membuat implikasi yang tidak kecil, khususnya apabila terjadi dalam proses pembuatan kebijakan. Kekeliruan ini bukan tidak mungkin menyebabkan kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran dan tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, kejelasan konsep gender penting sebagai langkah awal memahami pengaruh utamaan gender. Pajak gender anjing, pajak gender. Konsep gender tidak merujuk kepada jenis tertentu, laki-laki atau perempuan. Berbeda dengan jenis kelamin, gender merupakan konsep yang dipergunakan untuk menggambarkan peran dan relasi sosial laki-laki dan perempuan. Oke, gender merumuskan peran yang harusnya melekat pada laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Konsep inilah yang kemudian memperbentuk identitas gender atas laki-laki dan perempuan yang diperkenalkan, dipertahankan, dan disosialisasikan melalui perangkat-perangkat sosial dan norma hukum yang oke. Itu jenis kelamin berarti. Gue pengen tahu KBBI gender. Gender jenis kelamin. Udahlah. Tai anjing, harus diganti-ganti anjing. Siapa sih yang ngebuat ini beda? Tai banget dah. Gamelan Jawa tuh. Oh, gender tuh gamelan Jawa, bego. Gender. Siapa sih? Lah anjing. Ini orang-orang yang kalau misalkan debat nih, gue ngomongin gender terus kayak, iya gitu loh, gender beda sama jenis kelamin, ah kentut. Ya lu tahu yang gue maksud apa lah anjing. Usir gue, thank you. Gender jenis kelamin KBBI. Bentar, kan ini 2017 ya. Kan ini 2017. Gender KBBI berapa tahun nih? Dari kapan nih KBBI menemukan gender? Iya, bukan gamelan Jawa yang gue maksud. Oh my god. 2016. Berarti yang real? Yang mana? Aduh. Ini siapa sih yang mulai ngebeda-bedain jenis kelamin sama gender? Goblok dah. Bikin bingung anjing, sumpah dah. Tapi gue memberikan seks juga ya. Di kampusku juga harus ngebedain gender sama jenis kelamin. Oh my god. Itu dari 2019.
Ini kan 2016 kan? Ini 2019 apaan? Ini 2007, ini 2017. Yang kemenku 2017 anjing. Apa sih lu? Ah, elah nih apalagi nih gender kentut. Gua butuh raja lu mana? Raja lu mana nih? Gak ada anjir. Yes. Oke, satu. Nah, bentar guys, ngomongin gender bentar. Gender. Ini gendernya apa lagi ya? Kentut. Oke, aman. Mau deh ngamuk lagi lu sini ya. Mana lu sini? Mati gua. Shit bro, serem banget. Oh my god. Untung gua bisa berhasil cabut. Oke. Okay. Fine bro, I'm fine. Hey, we're talking about gender again, man. Let's go. Gak ada. Dikeroyok rakyat Twitter. Katanya gender tidak merujuk kepada jenis kelamin. Anjing. Dan kata lain, konsep gender mengacu pada peran dan tanggung jawab sebagai perempuan dan sebagai laki yang diciptakan dan diinternalisasi dalam keluarga. Gimana kita hidup termasuk harapan-harapan, sikap, sifat, perilaku, bagaimana menjadi seorang laki-laki dan bagaimana menjadi seorang perempuan. Sedangkan pengertian jenis kelamin seks adalah mengacu kepada ciri. Ya lu gak akan ada kata gender kalau gak ada jenis kelamin. Kena! Nyah! Kenapa sih diribetin aja? Orang-orang gampang banget ngeribetin sesuatu yang gak harus diribetin gitu men. Perbedaan biologi laki-laki dan perempuan kusi. Oh my god. Ciptaan Tuhan bersifat kodrat, tidak dapat berubah, tidak dapat ditukar, berlaku kapan dan di mana saja. Peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial. Buatan manusia tidak ber... Loh, berarti gender itu cuma laki-laki dan perempuan dong? Kan? Bener. Nah, ini gue setuju nih. Ya, bener dong, tanggung jawab kayak perempuan. Kan enggak ada yang dan lainnya gitu. Buat manusia itu sekarang dapat anjing dapat berubah konten. Ribet anjing hidup, ya Allah Akbar. Anjing lu tuh hidup cuma 50 tahun bego, selebihnya lu enggak tahu kan mau gimana itu. Udah main aman aja lah, percaya aja kalau percaya gitu, kalau misalkan ada alam baka gitu dan segala macem gitu. Take the religion bro, everything you want gitu men. Gue nggak akan
gue nggak akan minta kalian maksa masuk agama apa, agama apa. Yang penting siapa-siapa itu pasti percaya ya. Ini kan Hindu budaya percaya reinkarnasi, Christians juga percaya kan yang seperti itu kan, ada hell dan segala macam. Muslim juga, ngapa sih direbetin gitu bro, lu hidup tuh singkat gitu kan. Om kamu nanya, enggak gue Minecraft, gender gue Valorant. Sini lo anjing. Oke, okay. Bang, coba lu drop bendera. Oke, okay, oke. Okay. Rijal, gender aku. Jah, what the freak is this? Nggak ngaruh, Dit. Nggak ngaruh, Dit. Udah ada deh, anjing. Ntar dia ada yang ngambil, oh iya ada yang ngambil sebenernya. Oh goblok. Oke, okay, let's go. Wih, ada 5 nih. Ih, apa nih? What the fuck? Dong, ambil dong bendera, ambil. Kata ini bisa nih. Iya lebih baik nggak usah dibahas kalau oke. Okay. Bukan mau ngebela tapi meres payung LGBT plus itu nyebelin. Aku punya beberapa tim aja dan oke, siap. Thank you Bajel. Nah set yang sangat bagus buat Bajel, iya. Karena keterbatasan ya. Keterbatasan pengetahuan kita ya lebih baik janganlah. Betul. Lebih baik udahlah hidup enak aja lah gitu men. Tapi gue jujur kalau dari gue sih tetap mager gitu men kalau misalkan ngebanyakin gender dan segala macam. Benjel, sorry to say ya. Kalau gue, soalnya menurut gue gender itu kodrat. Reset aja bang, kalau nggak ada yang pakai fragnya jauhin 100 blok. Oh iya, oh bisa gitu. It's okay bang. Bang Nopal, channelnya kenapa pada dihapusin? Iya anjing, bingung gua. Gua juga bingung ja. Tapi gue nggak pengen terlalu nyari tahu anjir, takut Bang Nopal butuh privasi dulu men. Takutnya ada apa-apa sama MIC atau segala macem. Nggak ngerti gue. Tapi kita menolak penyimpangan ya, betul. Soalnya kalau misalkan di sejarah agama gue ya, kita bakal tetap kena batunya men, meskipun kita nggak ngelakuin. Itu yang serem ya sih maksud gue. Sal, welcome.
Om Prak Iseka kan soalnya ini MC-nya mirip banget sama gue. Ah, what the? Sebenernya kita udah mengingkari walau cuma dari hati. Iya, betul. Tetap aja tapi kayak ya penyakit monkeypox lah sebenarnya. Itu juga ngeri tuh. Bisa kena ke siapa-siapa aja kan sekarang. Emang tai anjing mirip gua. Lumayan tuh ojisan anjing anjing. Siap-siap. Terima kasih banyak yang udah mirip-miripin gue sama Ojisan. Ya! Lupa gue anjir, gue gak pakai sayap. Sayap-sayap patah. Damn it. Bro, no one's here, bro. Oh my god. Let's go. Okay, seriously, let's go. Apakah Om Ray ingin menyanyi Yuki Eruma dengan menjadi anime? Cerita RT kemarin yang seru apa ya bang? Wah anjing tremor badan gue balik jam 7 malam anjing, sumpah dah. Itu gak kepikiran gue kenapa bisa sampai balik jam segitu anjir. Padahal gue ke Kawah Ratu aja bisa balik maghrib men. Terus ketika gue ke Cikawah kemarin ya, anjing lama banget waktu berasanya. Balik jam 7 malam gue. Asal ngebunuh kaum tentu itu juga iya. Kalau ngebunuh sih beda ceritanya ya, Angel. Berseberangan bukan berarti membunuh gitu. Enak ya kalau misalkan dijadiin pola diskusi bareng yang orang-orang yang ngerti seperti itu. Tapi balik lagi, kalau misalnya udah toksik, gue mending ngehindarin sih daripada ngajak diskusi. Soalnya enggak akan ada ujungnya dan pasti pengen menang. Gitu aja. Kalau gua kan orangnya nyeleuh, nyarinya pembenaran doang. Pembuktian anjing. Egonya tinggi benar. Anjir ada yang pakai senjata yang bagus anjir, what the freak? Bang enggak cek trending game. Iya yeah, ada gue. Iya ada gua. Oh iya salah, ini enggak lagi main sulap ya. Salah. What the? Saya akan gini. Saya akan praktekkan kebalan. Ini di TV enggak boleh, di YouTube enggak boleh. Jadi kalau ada yang ngerekam pun ini akan kena takedown nanti. Kalau diupload enggak masalah tapi kalau mau nyoba skin baru pesulap merah what? Bongkar di YouTube tapi dilarang di take down sama YouTube. Ini banyak banget nih yang ketipu sama hal-hal semacam ini. Ini sebenarnya teknik debus. Teknik debus ini boleh ada yang tolong pegangin ya? Ya. Good. Pakai jarum. Pendek gua merah anjing, gua tau freak, bro. Bisa terlihat oleh semuanya.
sih. Ya, di tesnya seperti ini nih. Oke, tajam ya. Sih. Enggak kebalik. Seru-seru merahnya di mana? Pesulap merah sudah berubah, anjing. Mana nih? Ah, elah, pimpinannya nggak ada nih. Gue butuh level 5. Gue pengen bagi-bagi totem buat penonton, buat penonton lagi, buat Haruno yang lain. Oh my, levelnya di mana? Di level di kakaknya, di Ustadz apa gitu? Gue lupa namanya. Gak ada apa-apa, jadi geblek. Kayak gitu. Seperti itu, guys. Jadi kalau misalnya lu tanya ke gua gimana pendapatnya tentang yang soal apa namanya, mahasiswa itu, menurut gua, karena gua termasuk orang yang boomer, lebih baik yang enggak usah diribetin. Tapi gimana ya, untuk dikeluarkannya sih menurut gua sebenarnya ada langkah preventif yang lain gitu men, buat ngasih tahu gitu men, jangan langsung dikeluarin juga gitu. Kalau menurut gua ya, bisa lah dikasih tahu segala macam tentang konsep dan gender, dan apa yang katanya ada jenis kelamin juga, ya itulah pokoknya. Biar enggak asal nyantumin diri lu kalau misalnya lu gendernya ini gitu men. Soalnya orang-orang di TikTok, di Facebook, di Twitter dan segala macam, kalau misalnya lu udah, "Oh iya, gua ternyata ini." Tak, langsung bio-nya diganti. Soalnya gender itu bukan masalah, enggak segampang ngeganti bio di akun media sosial lu, Bro. Mahasiswa itu mah tetap salah. Oh, dia ngejelek-jelekin orang, itu gua enggak tahu dah. Kalau itu gua enggak tahu dah. Kalau yang ngejelek-jelekin gua enggak tahu. Gua soalnya nge-survey satu videonya doang. Soal dia diwawancarain dong, udah gitu. Gua enggak tahu kalau misalkan dia sampai ngejelek-jelekin. Dia itu si Dukun 22 tahun mirip banget sama dosen penguji kemarin. Mukanya nyebelin. Bro, mana banner lu, Bro? Ada agama riot apa ya, betul. Anjir, gak ada anjir. Adih. Bro, jangan tegi banget. Bang, TikTok gua Theodore Ska, gila keren banget. Arsyet. Enggak ada yang megang bendera nih, cuma sampai level 3 doang, what the freak. Dokter Richard tadi disomasi sama dukun, ya elah, nggak ada habisnya ya. Allahu Akbar. Bang Ray udah pernah nonton Minecraft Championship itu? Minecraft Championship buat bangunan-bangunan keren gitu ya? Gila, gue belum pernah denger tuh gue. Level 4 nih, nice. 5 lah ya. Shit. Ambil dong. Kaget. Rizal, dia ngajakin dosen yang ngusir dia di panggung. Dia ngatain dosennya kodok Juma. Oh my god. Malah kan cuma legend. Goblok. Kesempatan gue malah disomasi.
Jelas. Wah, kalau misalnya yang masa pesawat merah versus Gus Samsudin dan Dukun sih, gue udah jelas ya ngedukung mana ya, itu mah nggak usah ditanyain lagi lah, itu udah clear choice bego itu. Bintang. Gue ngebayang pas orang yang sombong tentang perdukungan pas ditanya di akhirat gimana. Oh, anjing kodok Juma dikatain anjir. Lu gak bisa ngomong seperti itu. Oh, pantesan dia dikeluarin gara-gara itu. Mereka yang kalah debat, mereka yang disini. Harusnya mereka sadar dong, udah tahu Dr. Richard kayak gitu mau aja datang-datang. Iya, gak ngelihat anjing. Mereka mungkin kayak, eh, gue diundang nih sama podcast nih, buh, anjing keren, kita diakuin bego. Podcast yang paling aman Cangkir udah. Oke, level 5 guys. Level 5 guys. Lah. Ini impresinya kalau ke senpai ya. Ini mapnya apa ya? Aku enggak bisa kontrol. Apa? Aku enggak bisa kontrol. Aku enggak bisa kontrol. Apa? Tadi R-nya sama sekali enggak kering. Di dalam hati kamu, Li. Yes, let's go. Let's go guys. We will do it. Oke, sudah saatnya guys. My hero. Show me what I gotta do. Wait. No! Musik-musik war gua mana? No! Musik-musik war gua hilang. Ya. Yeah. No, musik-musik war yang sering gua pakai. Damn it. Hari kemerdekaan. Udah enggak ada. Setelah gua keren tapi no, ter-take down. Ntar, masa enggak ada sih anjir? Ada. What the hell? Oke, okay, kita. Kita lihat history. Ini ya? Oh bukan. Mana ya? Gak ada anjing. Oh! Musik war gua Yuki Eruma kali ya? Gak ada anjir. No! Oke, Yuki Eruma anjing. Yuki Eruma it is. Oh ya, Sabaton betul. Oh, Sabaton betul. Ini bagus. Ding. Let's go. Anjing mirip anjing, what the fuck, San? Gila, tuh. Lihat tuh. Apakah Bunda Ragil lagi joget? Ribet gitu, man. Dalam kasus ini tidak, anjing Bunda Ragil. Udah lagi, I don't give a shit anjing soal binary anjing. Let's go. Cuma kan? Ya guys, kita sekarang bakal nyari Netherite ya. Woi, Samsul, kentut lu sini lu, udah mati juga lu. Nah, anjir. Ini bukan game pengabdi setan ya. Ah, anjing Spider-Man goblok. Ya, yeah, we're back. No problem nih. Kita butuh kayu buat ini ya. Goblok. Oke, kita dapat kayu. Nice. Kayak terlalu banyak tapi it's okay. Ini kita buang. Oke. Wih. Kita butuh, oh iya. Yeah. Kita butuh tidur. Om, kamu udah donasi pembangunan jembatan belum? Oh iya. Aku donasi, siap. Hibah jembatan. Kawan coba tengok apa jawabnya.
Ketika dia kutanya mengapa. Wah anjing keren banget rumah gue goblok. Seneng deh gue ngeliat rumah gue. Gila keren banget. Oke kita donasi inilah. Nih batu. Batu-batu. Batu-batu ba. Batu bapak tua. Batu-batu. Oke. Ini magma krim buat apa? Ketika dia kutanya mengapa. Terus apa lagi? Kita ada siapa nih? Rojam RT rilis di D channel. Jangan lupa rilis guys di D channel betul-betul. Kayu kali ya, kayak kayu. Kita butuh pohon mangrove. Ntar. Kita lihat biodiversity kita dulu guys. Oke, ini udah ada. Iya, hutan. Hutan gede kita belum ada anjir. Hutan gede kita belum ada anjir. Oke, kita kasih ini dulu ke Al. Kita donasi batu dulu. Yang online siapa bang? Gua doang yang online. Kawan coba tengok apa jawabnya. Wanjir nge-lag nih server, pantesan goblok. Si Al ngapain ya Allah Akbar. Oke guys. Jangan kasih tau gue ya kalau misalnya gue donasi ya, gue nggak pengen ria. Oke, bilangnya dari hamba Allah. Ntar kalau alive terus banyak banget batunya dari siapa nih, dari hamba Allah. Andri udah jadi dewa belum bang? Udah, dia udah jadi dewa bego. Oh kita butuh ini nih. Kita butuh tanah. Kita butuh biome es juga ya gak sih? Apa yang gue ratain ya? Masa ini gue ratain? Bisa sih tapi gue ratain kali ya? Kita butuh tanah untuk pembangunan pulau reklamasi kita guys. Bang Reng, suara kamu yang desa dijadiin stream deck sama. Oh gitu ah. Oh gitu ah. Oke. Oke ah. Yang slow reverb anjing. Oh gitu mainnya. Oke. Wah, dia enggak tahu nih berurusan sama siapa. Andika mungkin bisa diajak kompromi ya sama Yoal, tapi gua enggak. Dan membangkitkan semangat pasukan saya berkata, "Wahai kaum, demi Allah sesungguhnya Astagfirullah. Astagfirullah. Sorry kepencet. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Oke okay, guys. Gue pengen mencet. Lo tahu ini buku apa? Astagfirullahaladzim. Kita bakal reading with Om Ray. Reading buku ini. Gue pengen mencet ini. Allah Akbar. Kita bakal ready lagi nih. Kita bakal baca buku ini, oke? Okay? Sekalian kita bakal buka kebun sajak, anjing. Ya, Egi bakal jadi juri sajak kalian. Wahai kaum, demi Allah sesungguhnya apa yang kalian baca itulah justru tujuan kalian berpergian yang mencari syahadah atau mati syahid.
kita tidaklah memerangi manusia karena jumlah kekuatan yang banyak, banyaknya jumlah mereka. Tidaklah kita memerangi mereka kecuali karena agama ini Islam yang dengannya Allah telah memuliakan kita. Maka berangkat. Jauh strategi. Jadi gue niat pengen ngasih surprise ke lu biar kita reading with Om Ray. Tapi diingatkan lagi gitu pengen, why? Oh, thank you, kok. Toh. Enggak, gue punya. Dit, lu jangan klip lagi ya. Dit, tai deh. Males gue. Gila. Gue baru aja dikirimin ini, anjing. Laki-laki di persimpangan, anjing. Ini buku keren banget, anjing. Sajak-sajaknya Egi, anjing. Gila. Lihat. Idealisme tidak akan kalah, mereka hanya dijatuhkan. Anjir. Anjing, keren banget anjing Egi. Gue udah bilang kayak Egi, buku lu tuh udah kayak webtoon, anjing. Ganti apa covernya? Lu yang diganti apa coba? Ini doang nih. Nih yang ini. Jadi rambutnya panjang anjir. Gak ada bedanya. Nah, gak apa-apa. Bangga gue sama Egy anjing bisa buat buku. Temen gue keren banget. Temen gue keren banget bisa bikin buku anjing. Bang, kalau dilaporin sama Kobo ke Ame gimana? Eh? Baca itu sambil ngopi langsung senja. Ntar kita baca bareng-bareng guys. Reading with Omre episode buku Egi. Anjir. Egi udah bilang sih wanti-wanti ke gue. Ray, awas lo ya bacain di live streaming. Larangan adalah perintah. Larangan adalah perintah. Oke Egi, gue bakal bacain. Itu bukunya Egi bro, sumpah keren banget anjing Egi. Gue udah baca sih sedikit, menurut gue keren anjing sajak-sajaknya Egi anjing, lo pinter banget dia ngebuat sajak. Gila, segala be amazing boys. Kita buat reklamasi. Jangan om, ntar gak ada yang beli. Eh ada lah yang beli, apaan sih lu? Maksudnya ini promosi bro. Biar orang-orang tahu anjir. Orang-orang tahu betapa kerennya sajak-sajak Egi anjir. Gila. Slow. Keren. Gue bakal ngasih tau kalau semua betapa kerennya Egi anjir. Coba kita bakal bacain bukunya pakai musik ini Kevin Aprilio. Teng teo neo ni. Jika aku bukakan pintunya, perempuan adalah segalanya. Mandi. Yay, semakin hebat. Yes, wih anjir. Wah gila ini bakal jadi, ini bakal jadi keren sih anjay. Makin lama makin gede nih anjir.
Kita tinggal hutan sama mangrove ya. Oh itu. Kita butuh mangrove, bro. Kita butuh apa namanya? Daun lili. Anjay, gila dedikasi banget anjay. Nah ini kita terusin ini nih. Anjay, gila keren banget bro. Oh my god, that's me. Tinggal pasir kali ya, kita butuh pasir bro. Isa bila Azazela 3 dan Loose Cave gedein 1 bone meal bang. Kita butuh pasirnya. Butuh pasir. No. Dah. Nice. Lah, dikian gua gravel juga bisa ini ya. Bisa langsung sekali jatuh kagak nih. Akan ada babat. Ah, what the freak is that? Ya, tidak akan ini, tidak akan apa namanya? Menyalahi budaya slow. Sip. Kak, gua nih. What I just figure of X ada baby. Anjing. Aduh, enggak bisa nih gua ngelihat wholesome gini nih. Aduh, nggak bisa nih, wosem-wosem gini nggak bisa gue. Ah, elah gue lagi. Nanti lo tenggelam anjing. Iya, gue bunuh dia saat waktu tenggelam. Benar. Aitai. Oh, ibu negara penyanyi bego. Ibu negara sering nyanyi anjing di departemen. Tapi akhirnya dia gak nyanyi waktu nikah sama gue. Menghormati gue. Anjing. Enggak, suara aku cuma buat kamu. Anjing. Jangan gak cinta coba. Tetetetetetetet. Dulu soalnya ketika ibu negara nyanyi, gue wifian. Jadi nggak nge. Bayam jamur, oh ya bayam jamur belum ya? No. Biar ada pondasinya guys.
lu nanya kena ke gua, kenapa bang lu giniin? Karena biar enggak bolong kelihatan di dari luar. Ah, kurang men, pasirnya men. Burus pasir itu. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Udah kuadran belum. Kuadran bareng-bareng anak-anaknya lah biar keren. Kenapa ya Bang Nopal ya? Gua penasaran anjing. Bang Nopal tuh awesome streamer anjing, mending dikasih tanah dulu baru pasir. Enggak sengaja gua. Ntar ini ketutupan nih. Nah, gini maksud gua, Bro. Reklamasi keren. Biar dari dalamnya tuh gua, biar dari bawah tuh enggak kelihatan kayak gua tambal gitu, maksudnya tuh gitu. Oke. Anjay. Hihi. Reklamasi, boys. Ini berbahaya sebenarnya, tapi kalau reklamasi tujuannya untuk ini ya, alam ya, dia akan berbahaya, Bro. Malahan kuat. Reklamasi yang berbahaya tuh lu buat tanah dulu bisa langsung dijadiin bangunan, itu ngeri tuh. Takutnya pondasinya enggak kuat ntar, makanya dikasih ini dulu. Ey. Biar kelihatan lebih real, yoi, benar. Sah. Tetet. Sangat beliau. Oke. Okay. Let's go. Tetet. Tapi banyak bekas tambang yang terbengkalai biar enggak direklamasi. Oke. Okay. Itu gua enggak tahu. Tadi keren nih, set. Sah anjay. Bro banget, boys. Gila. Gak apa-apa tengahnya kopong dalamnya. Gak apa-apa. Ini kan main crab. Goblok. Mati lu. Hantu banyu. Anjir. Oh, yeah, at least kita udah punya satu lahan lagi. Let's go. Kita ambil lahan. Iya. Tempat buat ngedok pasir sama tempat. Oke. Anjing ini buat apaan, goblok? Gila. Anjir. Oh, ini Reed yang buat. Oh. Gila keren banget. No, atau orang kita ini ya, apa namanya? Miskonsep sebenarnya. Kalau bangunan-bangunan yang kayak gitu sebenarnya mending dibuat bareng-bareng ya enggak sih? Di tengah-tengah gitu. Sial, soalnya mikirnya konsep kayak gitu. Sudah nonton episode 4 belum? Nah. Mobil. Hah? Ya, 50-50. Anjay. Gila, thank you banget Dan, thank you banget. Masih ada lah mobil, Mas. Bagaimana rasakan sensasi mengendarai motor ke daerah-daerah pelosok di Bogor? Anjing.
gila ngeri banget anjing sumpah. RT itu enggak ada sesuatu yang berbeda antara kemarin dan yang sekarang. RT itu salah satu video yang enak banget gue lihat lagi anjing sumpah dah. Depan gerbang villa sampai Egi harus turun di jalanan deket sawah karena trennya. RT episode 4 MC-nya Egi Om. Kamu jadi kameramen, nah betul. Ride the Explorer. Kalau biasanya gue langsung nyelesain videonya pas udah mulai masuk segmen RTE, khusus di Ray on the Route yang sekarang, gue bakal tampilin video Egi walking dan talking di tengah perjalanan ke 5 curug di sini. Karena gila, emang keren sih. Bakal dimasukin ke RTE soalnya. Egi keren banget anjing. Enjoy. Oke. Penurunan kabut. Nih gue habis berenang. Wah, pertama. Jadi di video ini bakal ada 5 air terjun yang bakal gue review. Angin duduk. Ini adalah gila Wilan, thank you banget bro. Oh my god. Anjir, enggak ada ininya anjir. Eh, dapat nih. Grup 6, oke. 8 8 lah, 8 lah. Let's go. Oke. Hop. Oke, 7. RT bisa okay. Pakai gunting bang. Nggak, gue nyari bibit. Saya tidak mencari daunnya guys, saya mencari bibit. Ini jatuh ya? Oh itu dia. Ini jatuh lagi anjing. Yes, 10. Oke. Okay. Menanggung aja nih. Bebas lah ya. Bukan. Fuck. No! Dah, cabut. Wah, ini aturan bisa lebih bagus lagi nih sebenarnya ya. Bisa lebih banyak nih. Enggak apa-apa ya. Ini udah keren. Hehe. Wah, ini nih, oke. Pohon-pohon tinggi 1 2 3 4. Tinggal minta bone meal. Halo Pal Reed, minta bone meal. Ambil Ray, siap. Lah gak ada anjing bone meal. No! Wait. Habis anjing. No! Gak ada bone meal. Udah terkuras men. Pakai bone meal yang ada. Di sini mangrove kan? Di sini mangrove udah selesai kan? Semuanya udah ada ya? Nah, tinggal gue lampu-lampuin dong nih ntar. Ya dia udah datang tadi. Tahu lah, nggak jelas. Gak asik.
Azazela udah belum om? Azazela yang mana? Yang dari Luskev kayak pohon kecil itu. Oh udah, ini kan? Ini kan? Yang ini bukan? Bukan? Acacia dan Spruce. Acacia mungkin. Acacia udah. Acacia di sini. Ini Acacia nih. You are weak, just like your father. Anjir, pohon-pohon gede bro. Ah, kurang satu, anjir. Satu anjir. No. Bisa tiga doang bang. Oh bisa tiga doang. Yang bener loh. Ya. Bro, this is awesome. Gila, pohon-pohon gede semua anjay. Nah, tinggal ini nih, oke. Tinggal mangrove ya? Oh iya betul. Kita cari mangrove guys, cari mangrove guys. Tinggal mangrove dan bayam kita kelar. Iya, kita buat campfire betul. Bentar. Result, thank you. Unch, hey. Hey.
Yeay. Versi light. Yes. Oh, jadi Al sukanya mama muda. Azazela yang mana, bro? Oh, anjing goblok. Anjir. Ini apaan anjing? Anjing rit, sumpah. Maksudnya kayak... Akasiyo logs. Aww. Acacia? Oh, I don't know how to pronounce it. Acacia? Acacia? It's okay. You are so cute! It's okay, it's okay. Acacia sounds more... I say Acacia. Acacia. Oh my god, Akosi. Iya, Akosi. Gara-gara notif dari RBT. RT lah, staying 30 menit lagi. Anjing. Jauh banget anjir. What the freak is this? Oh ini bang Rafa. Oh mau diminta untuk pembangunan jembatan. Udah. Teo. Kalau udah dapat notif dari YouTube, yang kita lakukan adalah menghapus video jadi private. Set. Ya gitu guys, caranya guys. Biar dapat notif kayak gitu caranya guys. Tai YouTube. Ribet. Nah, tetap rilisnya tetap bakal jam 4 ya. Cuman enggak akan premiere, gua enggak pengen premiere. Cook dimension udah belum bang? Cook. Oh my god! Oh my god, this is awesome! A new biome. Oh my god! What is this? Mos karpet. Oh no. Oh.
Jir abis anjing nih gua. Tinggal klik kanan botol air ke dirt. Oh. Tidak enggak apa-apa. Slow. Mana nih? Iya kan gua ada ini ya, tolol. Mangrove propagule. Oh, ini cara buatnya mangrove propagule. Ini udah desa nih. Oh my god, that's so cute. What? Oh, ini mangrove propagule. Kok ini mangrove apa gule anjing? Wah, udah dapet banyak gua nih. Nice banget. Udah banyak kali ya. Gila keren banget anjing mangrove popa gule. So this is mangrove. Oh my god. Nih. Ini ribet goblok. Lah, ini bisa gini gimana caranya? Bibitnya bisa ditanam di air, bang. Oh iya. Gila keren banget. I love Minecraft. Wow. Buat kanal botanical, anjing keren banget. Itu mangrove anjir. Wah, ini kalau misalkan gua di sini duluan, gua udah bikin rumah di sini nih. Ini gacul. Dari tanpa gacul. Bang Re lu tapi kan udah kaya, gacul. Segini doang anjing. Apa-apaan dah. Jir. Bau. Ayo guys, kita pulang dulu guys. Kita lewat jalur real world ya. Real world ya.
Gila keren banget anjing. Wih, ada pelajar outpost. Oh my god, ada Aloy kali ya? Bukan. Holy freak, it is! You're free, boy! Dia bisa nandingin kecepatan ini gua enggak? Enggak bisa. Oh, bisa deh gua. Let's go. Oke, kita dapat mangrove. Mangrove. Kita dapat mangrove. Mangrove, mangrove. Alay bang, ah udah mati. Alay sih halnya. Gila keren banget. Oh my god, ini nih. Oh ini Dark Biome. Oke, gue bakal. Guys, ingetin guys. 1.500, 5.000, negatif 5.000, 7.000. Oh. Fuck bro, where? Berapa nih? Negatif. Oh. Kalau tinggian. Ya udahlah. Alanya hilang anjing. Dia gak bisa ngikutin gue kalau misalnya secepat itu. Gak apa-apalah so. Yang penting gue dapat Dark Biome. Ini Dark Biome nih anjing. Di bawahnya sumpah dah. Percaya sama gue. Negatif 5.600. Gue mati anjing. How? Ya. Wah anjing, kita bisa ke Dark Biome. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita yang keren banget ini. What the freak is this? Gua turun pakai ini anjir. Cut. Oh
Wow. Anjing mouse block anjing. Gua butuh mouse block nih. Gua butuh mouse block, bro. Mouse block, bro. Jir. Udah lah ya. Gila ini banyak banget anjir. Cari bunga yang nempel di langit-langit gua. Ih, betul-betul tuh. Udah bagus, man. Enggak ada tapi di sini anjir. Here you go. Ini apa sih? Gila, kolektor tanaman gua anjir. Ride Flourish anjing. Ah, 9 cukup lah ya. Tidak. Let's go. Pakai shader bakal keren sih. Wah anjing setuju gue. Gila gue setiap kali terbang malah banyak nemu ini ya. Tuh. What the freak. Gacul dulu lah, kita gacul bro.
Oh, cewek-cewek teman ibu saya itu bisa bikin poison. Oh iya. Cuman kalau jamur beda lagi kan ceritanya, gimana cara buat nanamnya? Paham gua. Ya, gua enggak nemu jamur bayam anjing. No! But I'm ready to home. Enggak nyari trainer Om, enggak usah. Ntar dulu lah. Yang penting, yang penting Bogor Botanical Garden gua selesai. Hiji. Seru juga ya. Jamur bayam ada Om, di mana, Rit? Jamur, tapi harus gelap ya gak sih kalau jamur, setahu gue. Tadi ke portal Nether, mangrove swamp, ikutin jalan lewat kanan. Oh, waduh telat gue, malah kesini anjing. Ya gak apa-apa. Let's go. Let's go, let's go. Jamur tanahnya pakai mangrove bisa. Oh iya. Nyari jamur dulu kali ya. Wah, kita butuh tanah lagi, Bro. Kalau gini ceritanya, Bro. Kita butuh tanah. Tanah biasa juga bisa. Plantingnya tricky. Iya betul. Nah gue inget nih, daratan ini gue inget nih. Gue inget nih rumah. What the freak. Gila, orang-orang pada buat ini yang sendiri ini. Automatic farm. Nah, terus kemana? Wow. Oh, kesini anjir. Ngeri banget, gila. Buset. At least masuk. Yeah, we back again, bro. We back again, bro. Aku senang. Yes. Yeah. Nah, ini kan karena udah terlalu banyak ya ininya. Kita ganti kali ya. Ada nggak bisa? Kita taruh mouse bloknya di sini kali ya. Mouse bloknya taruh sini bisa nggak ya?
Naruhnya satu terus bone meal. Oh iya, oh gitu. Si goblok kenapa enggak ada ngasih tau gua? Lah, Om. Damn it, bro. Gua dari tadi secara passion gua anjir. Oh tapi kurang banyak anjim. Pertanyaan berada ke stop pas oh iya. Tunggu sih, what the fuck? Tunggu! It's not growing! What the hell? Yoi, si paling estetik. Benar. Oh gitu cara nambahinnya anjir. Bro, gua ngapain nyari anjir? Kok habis? No! Oh, tanahnya. Harus pakai tanah ya? Oh, dia harus pakai tanah, anjir. Dia nggak bisa pakai bone block. Gila, gue dianugerahi skeleton ini bukan untuk sebuah alasan, anjir. Om, pohon yang butuh sinar matahari buat tumbuh nggak pupuk doang. Oh.
bisa anjing. Ya, cupu lu. Oh, harus turun ke bawah bukan ke atas. Oh, oke. Wah, tapi asik sih. Wow, ada TPR. Silakan nonton RT dulu guys. Thank you banget, bro. Gila lu. Bisa nonton RT baru ini. Gila, ngeri banget anjing. Ada monster. Gila, keren banget. Gila, seneng gua. Gila keren banget anjing. I love it very much. Anjir. Bro. Ini ngeri anjing. Wow! Ini anjing asik banget anjir. Ntar di atas tempat tidur om bunga ya. Oh iya ngapain bego, ntar gua gak bisa tidur. Nah ajib sih ini anjir. This is the best. The best and the last and the best and the last. Gila keren banget. Kalau malam lu nggak bisa tidur aja di sini. Benar. Dua. Hmm.
Lumut menuju peradaban. Anjing, wow, lihat ya, anjir. Right, what have you done, bro? What have you done? You make ecosystem, bro. Wih, apa yang terjadi kok ini gua taruh sini ya? I make the future. Keren banget anjir. Ya abis. No baby. Rapikan dulu gerbang masuk, oh iya betul. Ntar di sini di setiap sisi ada beberapa pohon sih, ada pohon-pohon gede gitu kan. Pengennya sih gue kayak gitu ya. Pengennya, cuman gue nggak tahu kayak gimana hasilnya. Bang, lu nyopet enggak? Enggak, gua enggak nyopet. Ah, no. Aduh, ini apaan lagi anjing. Gue gak bakal ngambil hal yang riskan ya untuk menyerang dia. Nega sebe krege gane be sore sore gane nage kimi no e gane neje. Habis. Bro, I'm so happy. Oh shit, man.
apa enggak jadi nyanyi Nether Right bang, tar dulu. Gila ini lebih seru dari Nether Right. Bro, this is awesome. Ah, oh, ini belum gua jalan. Ini taruh mana ya? Oh, polen tuh biasa taruh sini. Dih, anjing ngeri banget, super mau gue. Aku mau mangrove. Oke, mangrove, let's go. Ah, tapi ini gue habis. Bone meal gue habis, anjing. Ah, tailah. Kita lihat kalau mangrove gue ini. Lah enggak bisa anjing. Oh, di sini. Enggak bisa. Oh my god. Oh, tapi ini enggak bisa. Oh. Tapi dia enggak nambah ini ya. Dia enggak nambah daratan anjir. Dia enggak nambah daratan. Itu apaan yang hancur? No! Fuck. Creeper kontil. No. No. Fuck. Tai creeper enggak jelas. Gue kasih mouse block kali ya. Dulu
Untung ada moss block. Ah ini jadi moss block kalian kayak. Oh ini tuh jadi oh. Ikan gue ini berubah jadi mood gitu. Oh ternyata enggak. Gue harus bener-bener tambahin ini langsung nih anjing. Kan gue mereka auto langsung jadi mood, ternyata kagak anjing. Kirain. Ya, kecewa bang. Jadi sama. Kentut, kentut. Kalau gitu gue langsung ini aja. Kerja dua kali gue jadinya. Itu cermin aru ya bang, bikin lumpur pakai water bottle. Oh, ini cerminan pura. Ntar kalau ada kepiting keren sih. Gila, kalau ada kepiting keren banget sih. Udah lah, gini aja lah. Oke. Udah lengkap lah ya. Anjing, ngeri banget goblok. Aduh, ngeri banget orang teh.
Gak bisa ya? Kirain. Udahlah. Sudahlah. Pulang guys. Bang RT-nya keren. Hey, thank you Nusa, thank you bro. Gila anjir. Tinggal jamur sini kali ya, jamur ya. Si goblok. Wah, ini enggak bisa sini. Rekamasi lagi enggak sih, Bang? Aduh, gimana ya? Netherite gagal, Bro. Ternyata, Bro, gue lebih mementingkan hutan anjir. Tinggal satu lagi nih sebenarnya nih. Tapi waktu udah segini, gue belum sholat. Kasih villager di situ, Bang. Keren kayak orang hilang. Oh iya, betul. Gue pengen kasih panda sih anjing di sini. Biom S kayaknya keren ya, biom S ya anjir. Ribet goblok. Ribet goblok. Padahal ini setengah mati, Bang. Kalau jamur gimana ya? DMS mending door to door. Mending door kalau anjing. What the fuck is this? Untungnya gue gak mati tadi ya. Farid mau ngasih jebakan ke gue nih. Wait, Bonemio! Ya, dekat rumah Bang Rijat, Bang. Siap. Siap. Berapa satu ini? Wah, anjing 9 banyak juga ya. Anjing ada mushroom anjir.
bro, what's up? Mana anjing? Duh. Duh, pendek banget lagi. Dan saya hanya bisa berjalan. Is it camera kan kan ini orangnya? Es boleh jam paket ice. No, gila Minecraft seru banget. Fuck. Gue ngira gue bakal main sejam anjing. Gila jauh banget, jauh. Wow. No. NPC dateng. NPC. Gak mungkin Andri minta diamond yang inget yang Golden Nether. Mati kan. Mati ngilangin semua yang ambil sisi positif Andri. Ntar gue ke lu. Di sini mah enggak akan ada ini kan ya? Enggak akan ada. Gue mau salat asar dulu, gue salat asar dulu ya. Enggak gue asar lah. Bentar ya, guys. Liatin, guys. Gue mau asar.
Let's go! We're back! Yeah. Ucil si Dongzu. Kok gak keluar server? Enggak, kasihan Andre sendiri. Andre gak bisa sendiri. Eh, gimana cara... caranya nginin mushroom gimana, bro? Farhan Kebabs. Na 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 na. Sampai kapan? Oh iya. Oh. Oke. Karena kita ngambil bayi minum. Oh my god. Ini penghancur ini anjing. Wait. Kenapa gua enggak ngambilin aja? Eh iya. Jamur tinggal dikasih bon aja nanti gede sendiri. Yang bener lo. Gua kasih bon ya. Oh iya. Karena kamu mah. Ya, terus gimana, Beb? Wah, anjing portalnya mana? Atasan bebek gue kena COVID, guys. Kemarin gue nganterin Ibu Negara, soalnya bawahannya kan Ibu Negara. Alhamdulillah nggak kena tuh, Ibu Negara swab negatif, tapi disuruh PCR lagi buat memastikan. Doakan guys, semoga tetap berangkat liburan, guys. Kalau enggak langsung reschedule, langsung refund gue kayaknya.
langsung revans. Ih, gak kena. Ajarkan ya. No. Wow, Basti. Wow. Okay, I will take this. Thank you very much. Abis goblok. Jadi kapan lawan Aether? Lumayan tuh buat beacon ya. Apakah lawan Wither bakal sendiri-sendiri? Berhubung anak-anaknya pada sendiri-sendiri. Ah, gimana cara dapetin itu ya? Jamur itu ya? Sapi jamur gitu ya? Ah, susah banget lagi. Yes, we back boys. Okay. Di sini berarti ya. Okay. Ah, cuma sedikit anjir. No. No. Wah, enggak cukup nih. Tengahnya kasih dirt-nya nanti. Oh iya ya. Kalau mau bilang jamur sapi itu pakai tali lit bisa dibuat terbang asal nggak nabrak. Ini ngeri banget bisa dibuat terbang. Yang benar loh. Oh.
Oh iya bisa bisa nyebar men. Apakah Bang Ray bisa berangkat ke Bali atau tidak? Nggak jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi amin. Amin amin. Enggak. Istri gue nggak kenapa-napa. Selalu. Aman. Keren banget liatnya. Mau enggak ya dibawa manual? Gue pakai kereta kayaknya. Kereta lebih cepat. Ya si anjing tidur nih. Lupa gue main sama si kentut. Kayak AFK nih, yakin gua. Nah, AFK lagi serem tuh. Gua minta logam ah, satu katit. Eh, minta logam ya, Riti, ya, Re, ambil aja, lu keren banget orangnya soalnya. Anjay, let's see. Gak jadi, Rit. Kita buat rantai. Rantai apa Bang Ray? Rantai. Shhh. Wah. Anjir banyak juga ya butuhnya ya. Gua makan apa Mre? Makan yogurt. Rantai di mana ya? Keren ya? Oh, di sini nih. Ah, enggak bisa goblok.
Yang warna biru ya turun ya. Ya habis anjir rantainya, bro. Ya, emang kayak warna biru ya, betul ya? No! Ah, elah! Kentut si Andre AFK lagi, anjir lah, elah. Andre FK nih buat bikin ini nih, yakin gua. Terima kasih. Thank you. Wah, matanya pakai ini. Keren sekali dia, ya enggak sih? Bukan. Core itu. Bukan. Anchor kuat in ether. Kalau dipukul di Overwatch lo sakit. Ya, 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 ya. Maaf lah, Buba. Ya. Emang rusak sebenarnya dia. Tadi dibangun lagi, enggak apa-apa. Ya, no. Gua enggak pernah lihat, gua pengen tahu. Tangannya enggak bisa ini ya, aku enggak pernah sekolah tangannya. Maaf. Saya tadi doanya juga. Ya. Eh, bocah-bocah. Boleh jangan dipegang, jangan dipegang. Ya no. Bangun lagi, Obang, bangun lagi. Oh, maaf ya, ya Allah. Tapi kita udah lihat. Oh, kita udah lihat tadi, kita udah lihat bagus-bagus. Lu bagus banget ini. Ini paling bagus ini. Ini paling bagus. Dari yang lain. Kan belum. Belum. Selamat lanjutkan turnya, Bang. Terima kasih kamu. Tukang rusak parah. Hehehe. What the fuck?
Ya enggak bisa. Noh. What the fuck? Siang ya? Oh. Wah, ini enggak bisa anjing. Wah, ini enggak bisa nih. Time babi. Enggak keras, enggak kelihatan anjing. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak bisa anjing. Hehehe. Udah enggak apa-apa lah. Nice. Nice banget. Sekarang kita buat pias lah. Goblok. Lobat dia anjing. Dokter Om, di Bus ID ada update Bali. Just come. Oh shit. Thank you Batman, infonya. Thank you.
Ya, lanternnya biru ya. Oh iya betul. Si Andri kemana goblok? Diam doang anjing. Gak tau temennya lagi hancur-hancuran ini. Tai. One Piece. Salam One Piece. Sultan Gold. Ey. Ey. Gue butuh pohon, beberapa pohon nih. Ada pohon-pohon sesuatu gak ya yang lain? Wah, sampling doang pohon gua. Rumah Rijet. Rumah Bang Rijet gua gundulin kali ya. No! Oh no, my camera. One of my cameras broken. Okay. Orang gila. Buat tanaman-tanaman biodiversity.
Let's go. Ban konstruksi yang apa ya? Ray pakai warna samplis. Anjing. Tai. Enggak, gua gak tidur. Udah jadi ini gede, bisa kali ya? Bisa gak ya? Gak bisa anjing. Kalau bisa keren sih nih. No. What the freak. Bismillah. Ini gak works. It's not working. Ini saya live sampai tahun ajaran baru. Nggak bisa ya? Lemah. Karena gue bisa kentut. Buah. Sini kali ya. Ah! Tut kentut. Untung saya orangnya baik hati dan tidak. What the hell, ini kenapa ada tali mulanya? Bisa kali ini, masa nggak bisa sih? Elah, bisa kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ah nggak bisa anjing, nggak bisa sih. Woo! Let's go. Gini dong. Yah, gua enggak ada ini ya. Wah. Susah banget bikin. Oh, no.
Oke, mantap. Kayak acaci ya, acaci ya. Ke mana ya acaci ya? Sini masa? Bisa gak sini juga? Ampas. Tidak bisa. Ini bisa gue jadiin lumba-lumba di sini. Oh, tau mau pagi, siap. Semangat, friend. Wah, gak ada kayu lagi, anjing. Bentar, kan gue punya ini ya. Oh my god, yes. Gak bisa anjir. That's beautiful. No! Jarakin 2 pohon tembok, Ray. Oke, siap. Udahlah, udah cukup. Tinggal acacia doang nih. Sebenarnya gue pengen acacia di sini anjing. Bingung gue tapi di mana ya? Sini apa? Nice. Anteng banget ya gue anjing main Minecraft semua.
uang editnya nggak jadi. Nggak jadi. Bro apa sih bro? Gue nggak ngapa-ngapain anjing. Gak jelas. Gak jelas deh. Subhanallah, gua ngapain sih ke lu? Kalau mau lihat Enderman tanpa dikejar tinggal pak iya gue udah tahu. Buat counter. Ngek-ngek-ngek bawel. Astaga demi Allah. Segitu maunya lu, gua bunuh ha. Kentut, lama-lama kentut. Kita butuh ini guys, rantai guys. No, cuma butuh 19. Langsung habis air gua. Om, di bawah jembatan rumah Om gelap, jadi banyak mob yang muncul. Oke, siap. Kaget gua anjir. Halo bang, halo bro. Diter lu jangan klip lagi ya. Dit, tai deh. Fuck. Ditra jangan klip lagi ya, adios. Nah, yang Ditra. Dan ini udah keren sih, udah. Yay. Yay, we're back. Kaget gua anjing. Tai. Tai. Mimernya al kentut. Hahaha.
Enggak masuk 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 nap cafe habis anjing gua sumpah. Oke. Oh my god. Udah kali ya. Kurang hewan ya, Bang. Ah, kentut. Hewannya bukan di sini. Di akuarium. Aman lah ya. Sip. Anjay. Aman kan ya? Anjing. Bikin kamu bintang kamu ntar netretnya belum. Masih anjing masih ada. Kita ke rumahnya Raffi Ahmad. Ada kayak lalat anjing. Kaget. Mi, sorry lagi nonton. Ey. Baru selesai KKN 2 bulan di Wakatobi. Hey, ey. Kuat-kuat doang wajah sedih. Thank you bro, doetnya bro.
Gila, thank you banget. Kayak laler anjir. Gila, Mi, thank you banget. Kakaknya sinyal yang kuat sama banget. Thank you, Mi. Pertanyaan gue kayang lu. Apa, Beb? Hey, let's go, let's go. Let's go, let's go. Cukup. Pakai Henry. Orang gila anjing. Gila, gila. Si Andri banyak banget roketnya. Anjir. Geblek, geblek. Lalet, lalet. Hero brand anjing Andri anjir. Juragan roket, bro. Juragan roket momen. Beh, anjing ribet dah. Wah, anjing ngeribetnya rumah gua. Lengkap kan ya? Udah lengkap kan ya? Tinggal mouse-nya sih, mouse block-nya sih. Scaffolding nih ya, elah. Kureng banget, Ray, kureng. Ah, kentut lah. Terbelenggu dosa. Oh bagus bang, thank you Bejel. Yay. Ha! No! Ngeribet, ngeri, 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 ngeri.
Udahlah. Caveman Advance. Caveman Advance anjir. Cari terus itu. Gue butuh satu mouse block. Mouse block. Kita bakal menghijaukan ini tempat. Hehehehe. Rey, apa yang kau lakukan? Tidak. Yes. Loh, oh, ini gak bisa ya? Loh. No. Yah. Gue tuh bisa. Harus tanah atau enggak batu ya? Oh iya betul. Gila. Gelo ini apaan, bro? Kintama. Dirt bisa, om. Oke. Hih. Ngeri. Sama gua, jangan sama yang lain. Ini ganggu nih sebenarnya nih. Cuman gua bingung. Harus gua ini kali ya. Jalannya jadi kayak gini ya. Oh, ini juga ikut-ikutan nih. Jadi makin gede anjing. What the freak? Atau gak usah diairin aja kali ya. Paling keren kayaknya gak usah diairin deh. Geblek abis.
Nah, gini keren gak kira-kira? Gue tuh pengennya ada airnya hilangin aja kali ya. Betul kali. Ya mending air dihilangin ya. Kalau mau ada bro, gue lagi fokus pembangunan nih ya. Yalah. Ini kayak digimanain ya? Aduh, gue gak ada kayu-kayu yang pas lagi nih. Udahlah. Cara bermain village gimana enggak tahu gua. My home sweet little home. Sedikit update yang lumayan berarti ya, meskipun kita enggak jadi nyari Netherite at least. Banyak yang bisa kita lakukan. More update better. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Hey, the great update of Taman Omre. Kita memang tidak punya bangunan seperti itu ya, yang keren, yang gigi. At least kita menemukan nature. Kita punya konsepnya sendiri, anjing. Mau jadi enggak apa-apa, men. Sekolah lanjut. Gila. John, thank you. Okay, guys. Okay, kita bakal sinematik ya, anjing. Keluar ya portal. Kita langsung lihat. Sebuah pedesaan. Kita masuk. Sah. Bakal ada dua tempat yang bisa dikunjungin. Kita ke kiri dulu. Di kiri ada banyak bayam.
bisa kalian kunjungi. Hampir setiap biome di Minecraft ada. Mangrove, hutan besar, mushroom, nether, anjay, pohon-pohon besar. Ini belum di upgrade nih jembatannya. But at least kita bisa masuk ke tempat yang lebih bagus lagi. Biome es, belumlah biome, bukan pohon aja. Kita bisa ke kiri. Di kiri, ini tembusan buat ke portal yang lain, ke rumah yang lain. Tapi kita bisa ke sini. Anjay. This is our new home. Let's go. Gila, suka gue tampilannya anjir. And we're going home. Yeah, guys. Sepertinya itu aja live streaming kesempatan kali ini. Kedua udah nonton live streaming kesempatan kayak ini, kita ketemu lagi nanti agak malaman ya, soalnya gue pengen nganterin Ibu Negara dulu buat tes. Semoga gak kenapa-napa ya guys, minta doanya. Oke, okay? Insya Allah gak kenapa-napa. Oke, okay. Harus optimis. Kita ketemu lagi nanti, terima kasih banyak. Thank you yang udah donate juga, thank you banget Bung Alfa, John dan kawan-kawan. Thank you, thank you Bimo, thank you Yewon, Nazka, Benjo, Danis, Isaac, Foster, thank you banget. Udah diskusi singkat dan santai ya seputar ngobrolin data bocor ex-gender. Kita ketemu lagi nanti ya. Jadi setiap opini yang gue lontarkan bisa diterima bisa enggak, it's up to you. Jadi gue juga gak maksa, kita bisa santai-santain aja. Ketemu lagi nanti, terima kasih banyak. Jangan lupa komen, mantap.